bilang liatin aja mau nih pakai minang cewek. Tuh minang cewek gitu sih dia. Mencong nih Cila. Dan ya. Udah selesai nih Cila yang ini. Cila yang ini nih. Nih, pas makeup kecil ini namanya Cila. Iya. Terus aku mau pakai blush on doang. Blush onnya dari Benefit. Iya. Jatuh ya. Tadi kita mau ngejenguk kakak ipaku, kakak istrinya kakakku ngelahirin, Bang Dika. Tapi ternyata tadi babynya belum bisa ketemu karena baru banget lahir tadi pagi jam 6 kan. Terus ya udah akhirnya jadi kita ngobrol-ngobrol. Terus sebelum kita mau pergi lanjut lagi, kita mau nge-review dulu makanan di sini. Jadi aku sekarang lagi di RSPI Rumah Sakit Palangindah. Dan di sini tuh terkenal banget sama kue-kuenya, tapi kuenya lagi pada habis, mungkin karena lebaran kali ya. Jadi tadi aku cuma beli 3 macam. Ini dia kuenya. Dan aku tetap ditemenin sama Afi. Dan kenapa orang lebaran pipinya pada mengembun? Tebal ya, tebal. Tebal. Jadi ini kita lagi nyobain 3 macam kue yang tadi. Ini bumbu kacangnya. Masa berebutan bisa nggak? Bisa. Kembali lagi di Mama Jajan. Mama Jajan. Aku agak fokus karena ini tadi kerudung sudah diserika tapi kok kayak lek ya gitu. Ada panada, terus ada gede banget loh. Iya emang sih. Iya. Ada panada, lumpia sama panada, lumpia sama sosis solo. Sosis solo. Jadi ini size realnya lumpia. Ini panadanya. Setangan ya. Sosis solonya deh. Kecil sosis solo. Nah, sosis solonya. Segini. Jadi ini seimbang sampingan ya, tapi tetap beda banget. Jadi kalau kita mulai dari panada, yang aku suka itu karena di sini dapat bumbu kacang. Ini panada gede, dia berdua aja sama api. Karena itu gede. Jadi panadanya itu isinya adalah ikan dan dia agak pedes gitu. Jadi kayak cakalang suwir dalamnya. Iya, kayak cakalang suwir. Tapi kayaknya ini bukan cakalang tapi tuna deh aku rasa. Cobain dulu kalau nggak pakai apa-apa. Enak. Jadi ini empuk loh. Apa namanya? Kulitnya. Terus? Nah, ini kan suwir ya. Jadi bedanya kalau cakalang itu, apa kalau panada itu dia kayak roti, bukan kayak kulit pastel. Iya benar-benar. Ini. Terus yang bikin paling enak lagi pakai ini ikan apa ya? Enak. Bumbu kacang. Kayak tuna gak sih apa cakalang jangan-jangan. Terus dia pakai bumbu kacangnya. RSPI ini the best banget. Terus ini coba pakai rawit kali ya. Kalau aku sih gak suka pakai rawit ya. Aduh jatuh lagi. Terus kenapa? Coba. Kalau aku sukanya pakai bumbu kacang ini karena ini kayak perpaduan yang sangat cocok. Sangat. Satunya berapa nih kan? Mungkin aku coba pakai cabai rawit kali ya. Harganya itu 24.000 atau 3? 8.000, 9.000 ya? Pakai rawit pun enak, tapi kalau nggak suka ya. Sebenernya cocok sih sama dua-duanya sih. Cuman emang enak banget sama bumbu kacangnya, mungkin karena bumbu kacangnya sendiri udah enak ya. Udah berasa. Sebenernya yang paling enak menurut aku di sini itu bacangnya. Bacang itu dalamnya apa? Daging. Bacang itu dalamnya daging. Dia juga punya di sini bacang spesial. Isinya itu ada jamur sama telur asin. Enak banget, tapi karena lagi kosong, mungkin kalau kesini lagi banyak yang kosong tadi. Kita review dulu. Enak banget sih. Ini tuh cemilan yang menurut aku kenyang karena porsinya gede. Ini aja kita berdua lumayan gede. Apalagi tadi kalau sendirian kita makan, aku rasa itu aja udah cukup banget. Karena dia dagingnya juga gak pelit ya dalamnya. Iya, benar. Nah, sekarang kita coba lanjut ke lumpia.
Kamu lumpia apa susu salah? Kamu nggak suka lumpia karena banyak sayur ya? Ini emang lebih cocok lagi pakai si bumbu kacang. Coba lihat dalamnya. Apa sih toge gitu ya? Gede banget loh itu. Ya. Dalamnya tuh kayak tauge ya. Rebung sama ayam-ayam itu ini sayuran ayam. Rebung udang ya? Rebung itu udang. Bukan. Rebung itu bambu. Kalau ini cocok enggak pakai bumbu kacang? Cocok ya? Kita coba sosis solo. Sekali lagi, ini review jujur. Jadi lumpia malenya sih itu khas menurutku. Ini tadi aku mau lihat isi dalamnya. Kayak gitu jelas ya, karena dia udah warnanya tuh kecap-kecap gitu sih, tapi enak banget. Ini sosis solo nih. Cobain deh kak. Enak banget. Iya, boleh deh cobain. Udah tau kayak apa rasanya sayur. Aku cobain gak pakai apa dia ya. Kok gak terlalu berasa sayur? Enggak, gak terlalu, karena kan cuma toge sama kayak bumbung itu. Rasanya sih hampir-hampir kayak labu. Cuman ada beberapa lumpia yang kalau salah masaknya sembung tuh bikin kayak bumbu pipisnya jadi bau-bau pipis kuda gitu. Tapi kayak ini enggak. Oh gitu? Iya. Pipis kuda? Iya, gak enak pokoknya baunya. Nah ini kalau ini tuh kayak apa sih, ayam cincang gitu ya? Iya, dicincang. Kayak ayam cincang terus manis-manis gitu. Di luar itu kalau sesuai itu dia kayak pakai dadar gitu. Kulit enak banget ya, kayak telur dadar. Dia nggak sesayur yang aku bayangkan sih, jadi nggak buruk-buruk banget ternyata rasanya sayurnya. Kalau di sini, tapi kalau sayur yang lain nggak tahu deh. Dan ternyata sok beli 333. Ini makan ada berdua, dia berdua sama susu lo dua aja aku nyangan. Enak, minyak doang aja enak nih kak. Iya. Kayak pakai kerupuk gitu di rumah. Parah. Jadi aku tuh udah nyiapin minumnya. Kayaknya karena dia agak pedes, tapi ya. Sebenarnya aku tuh udah kayak gitu. Tapi kok aku kayaknya gak bisa-bisa. Mumpung udah tangannya sekalian kotor, susu selalu satu lagi ya kak? Boleh dong. Kamu jangan gitu dong, jadi pengen ikutan. Ayo dong. Mendingan kita gini dulu, kita closing dulu. Oh iya, benar. Kayak enakan makan, sampai lupa. Sampai jadi closing, thank you banget udah ngikutin kita hari ini. Udah kita udah nge-review sama jajan. Hari ini kita cobain 3 jajanan pasar di RSPI. Dan abis ini kita bakal pergi lagi sih ya, tapi nanti kita bakal bikin di video yang lain. Makan lagi pasti. Makan lagi, dan Afi udah gak sabar mau makan lagi. Sampai ketemu lagi di Mama Jajan berikutnya. Assalamualaikum.